seluruh Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara kami yang sama hadis Syahudi Muslim yang lain minta pastian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sedang menuju ke penghujung surah Taubah. Itulah pada ayat 138 hingga 139. Ayat yang penghujung yang terakhir daripada surah yang mulia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak beribadah kepadanya dengan sebenar selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang maha agung. Muslim-muslim yang dimiliki Allah sekalian, di penghujung surat Taubah ni Allah mengingatkan orang-orang beriman, iaitu dengan nikmat datangnya Rasulullah SAW dari kaum kalian sendiri. Sama ada merujuk kepada orang Arab sahaja atau merujuk kepada manusia secara umumnya, ia adalah kata para ulama jumhurnya bahawa Nabi SAW dari keturunan Adnan, dari kaum Quraisy, dari Bani Hashim dan Muttalib. Maknanya kebanyakan ulama dalam pandangan yang masyhur mengatakan ayat ini merujuk ujian kepada bangsa Arab. Kerana dengan bangsa Arab yang dipilih Rasulullah SAW, orang patut berbangga dan patut mengambil ini sebagai satu, menjadikan dia sebagai satu motivasi untuk mereka mempertahankan agama Allah SWT. Iaitu Rasulullah SAW yang kamu ketahui nasabnya, kejujurannya dan sifat amanahnya. Bahawa Nabi SAW ini muslim-muslim ini mulia Allah sekalian, ia menggambarkan tentang bagaimana Nabi SAW sangat mengambil berat tentang kamu, sangat cinta kepada kamu. Kita telah huraikan pada kuliah terdahulu bagaimana perkataan ra'uf dengan rahim yang digunakan oleh Allah SWT. Pandangan Syekh Muhammad Sawri Asy'arawi bahawa ra'fah ni iaitu asal dari ra'uf, merujuk kepada memberikan satu anugerah dengan cara menghalang satu mudarat menimpa. Manakala rahim pula kasihan belas yang berasaskan kepada penganugerahan sesuatu nikmat bersama dengan pemulihan satu manfaat. Jadi itu sebab didahulukan kata ra'uf daripada rahim. Di atas pertimbangan itu, kata Muhammad Tawli Asy'arawi, kedua-dua sifat ini telah kita lihat tidak diberikan kepada mana-mana Nabi, hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu dalam ayat yang ke-114 kita diuraikan dengan sifat Nabi Allah Ibrahim, ini panggil surat Awwabun Halim. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Allah beri kepada Nabi Ibrahim ini dua sifat, Awwah dengan Halim. Halim ini sifat Allah SWT. Tapi Nabi mendapat dua sifat, iaitu Ra'uf dengan Rahim. Nabi menyandang dua sifat Allah SWT, sedangkan Nabi Ibrahim hanya satu saja, iaitu Rahim. Muslim-muslim ini mulia ke Allah sekalian. Dalam ayat ini menyifatkan bahawa Nabi ini selalu memberi nasihat kepada kamu semua sebagai
seorang anggota kaum yang menasihati kaumnya sendiri, membawa petunjuk, mengajar kamu kepada kesempurnaan dan kebahagiaan. Jadi sifat Nabi SAW ini datang daripada kalangan kalian. Dia seorang pengasih, penyayang, menyampaikan kebaikan kepada kamu semua. Oleh itu berimanlah kamu kepadanya, ikuti dia cahaya yang dibawa di hari ini. Tentulah kalian akan mendapat petunjuk dan kalian akan bahagia. Jangan mengingkari baginda SAW. Jika kalian mengingkarinya, maka saya kalian akan tersesat dan juga sengsara. Kasihnya Nabi SAW, muslim-muslimat yang dimulikan masyarakat, bijaksananya Nabi dalam pendidikan, menarik anak-anak muda untuk berada dengan baginda SAW. Sebagai contoh, dalam ruang Salafus Saleh, Ustaz Umar Muhammad Nur menulis, bijaknya Rasulullah SAW mendidik anak-anak muda keliling baginda SAW. Termasuklah seorang pemuda yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Waktu menampingi Nabi ini usianya baru 11 tahun. Tapi bijaknya Nabi menangi hati pemuda ini, lemah lembut di baginda SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku telah berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun. Daripada usia ku 8 hingga 18 tahun Nabi wafat, tak pernah Nabi menjerkah aku dengan soalannya, mengapa engkau begini, tidak begitu, mengapa engkau begitu, tidak begini. Tak pernah. Kami hanya membaca rasa tidak sedang Nabi pada riak-riak wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sa'labah sebagai contohnya, bin Abdul Rahman Al-Ansari, seorang muda min sigari sahabah, usianya baru 8 tahun. Tapi Masya Allah, ketika Nabi hantar dia untuk menunaikan hajat bagi dia SAW, mana Nabi suka bergurau dengannya, dia keluar rumah daripada masjid Nabi. Tiba-tiba dalam perjalanan, tanpa disengajakan, dia melihat sebuah rumah, rumah orang Arab dahulu, Zuhud. Pintunya, tabirnya berkain, ditiup angin, nampak lagi pintu dalam, nampak lagi pintu yang berikutnya. Rupanya pintu yang terakhir, tabirnya yang telah pun tersilap dengan angin itu adalah pintu bilik air. Kelihatan dalamnya seorang perempuan sedang mandi. Dalam hadis Nabi mengajar kita, lakal ula walaisat lakal ukhra, lakal ula walaisat lakal saniya. Yang pertama pandangan itu adalah satu yang tidak disengajakan, tidak ada masalah padanya. Tapi pandangan yang berterusan yang diajukan kepada aurat, itu haram di sisi Allah SWT. Kamu kena alihkan pandangan. Nampaknya muda ini rasa kesal kerana melihat aurat perempuan yang tidak disengajakan waktu dia di luar masjid Nabi SAW. Dia masih takut. Ya Allah, pendidikan Nabi yang kasih sayang hikmah ni ternyata membuahkan hasil hebat dalam jiwa seorang pemuda yang masih lagi muda. Kalau kita kata sebenarnya usia 8 tahun, kemana Sa'labah pergi selepas itu? Habis dilupa apa yang Nabi minta ditunaikan, dia telah pun melarikan diri ke bermukim, masuk dalam gua. Takut kalau turun ayat nanti akan menceritakan tentang keaibannya, kesalahan itu dianggapnya sebagai dosa. 40 hari Nabi mencarinya, tidak berjumpa. Akhir sekali, selepas disarankan oleh beberapa orang penggembala kambing, sahabat-sahabat Nabi, dapatlah ditemui, di-trace sahabat ini, sahabat yang kecil ini. Lalu datanglah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan juga Salman Farisi radhiyallahu anhu. Kedua-duanya membawa pemuda ini untuk pulang ke rumah dan keadaannya sudah pun kritikal. 40 hari tidak ada makanan berzat. Digigit nyamuk, sangkan binatang berbisa, kurang makanan, hanya minum susu-susu kambing dan unta bagi peternak-peternak pengembala yang duduk berdekatan, diminta daripada mereka. Tengok berbekas. Apa yang Nabi didik itu kerana kasih sayang Nabi at the first place, itulah yang mengajar sahabat-sahabat ni untuk menghargai sangat detik-detik bersama dengan Nabi SAW. Baik muslim-muslimat yang dimulikan masyarakat, kita kena mengkorakkan anak-anak kita generasi umat Islam dengan Al-Quran Al-Karim, dengan hadis-hadis Nabi, kisah-kisah seperti ini. Berjayanya Nabi kerana ada sifat rauf, rahim, psikologi Nabi SAW bentuk satu ibadi mulia. Dulu kita telah lihat dalam ayat yaumah hunainin idha ajabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahubat. Kita dah bincangkan bila tawanan musuh ataupun musuh kalah, maka dapatlah ghanimah yang sangat banyak. Ada suara tidak puhati, ditariknya Nabi SAW pada jubah Nabi, serban Nabi, berbekas pada leher Nabi SAW tarikan itu. Lihat, tadi Nabi hanya senyum dan minta agar dipenuhi hajat lelaki Arab Badui ini. Tengok kasih sayang Nabi, lemah lembut dia baginda SAW.
SAW dulu kita dah belajar, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad ni berada atas kemuncak, la'ala khuluqin 'azim. Ala maknanya isti'la, khuluq pada satu yang lebih tinggi, bukannya berada di dalam tapi berada di kemuncak. Semua-semua ini mulia kat maksudian. Tak pentingnya kita mengkaji siaran Rasulullah SAW. Jangan kita dipisongkan dengan pandangan-pandangan barat yang tidak ada satu ikon, tak ada satu uswah yang betul untuk diikuti. Sekejap orang Kristian, sekejap orang Buddhis, akhirnya nak mencari seorang hero, bincangkanlah tentang hidup seorang artis terkemuka dari Amerika sana. Apalah peranan seorang Buddhis seperti ini nak menceritakan tentang kebaikan yang melampaui apa yang Islam pernah ajar. Tentu anda baca kisah dalam Reader Digest, kisah seorang yang didakwa sebagai real hero. Itulah dalam keluaran Januari 2 tahun lepas, 2009, akibat tsunami yang telah pun melanda kebanyakan negara yang berada di Asia Tenggara ini, termasuk Maldives, yang ketika itu beliau sedang bercuti di sana, dan hampir-hampir anak-anak perempuannya ditenggelamkan air, dia selamat. Akhirnya sedarlah Jet Li ini. Jet Li pula jadi ikon air ini, menjadi uswah, lupa kepada Rasulullah SAW. Apa orang ini boleh buat untuk kita? Kalau boleh buat di dunia pun tetap kecil sangat nak banding dengan keselamatan kita akhirat yang lebih kita nak target daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim-muslimat ini mulia kat masyarakat. Begitu juga kadang-kadang kita sibuk baca tentang Barack Obama. Apa Barack Obama boleh buat untuk tuan-tuan dapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat? Tak ada apa-apa tuan-tuan. Kajilah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang kaji tentang kehebatan seorang pembuat komputer ternama, dibincang di dalam sini. Seolah-olah kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah bagi alasan bahawa mendiang ini bapanya seorang Islam Muslim, mudah-mudahan dia juga seorang Muslim. Tak payahlah Muslim-Muslimat sekalian, kita benda-benda yang telah berasal seperti ini kita pukul rata. Padahal apa yang tinggal ke Nabi yang salam ini lebih penting untuk kita kaji. Bukanlah menafikan kebaikan dari mereka, tidak. Tapi soalnya kita dah baca kehadir Nabi yang salam sampai kita nak beralih kepada pandangan-pandangan barat terhadap perspektif mereka dalam hidup. Dalam Quran, dalam hadis, dah penuh muslim-muslim sekalian. Kita dah baca pun dalam surah Kahfi yang lalu, Maghribillah masalah hati dunia kemain al-zana un-nasana walatabina batul ard fa'asbaha syiman tadruhu riyah. Kita pernah baca ayat ini, bincangkan tentang gambaran dunia dari sisi Quran, dari sisi hadis Nabi SAW. Apa perlu kita lihat pada pandangan barat? Justru muslim-muslim ini mereka sekalian, programkan minda kita untuk mengutamakan apa yang ada dalam Islam ini, Quran dan hadisnya, dengan kaum ulama'nya, riwayat salafus salihnya. Itu lebih utama daripada kita mencari sesuatu yang belum pasti membawa kita kepada kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selamat bodi dunia, tak selamat akhirat nak buat apa, muslim-muslim ini mereka Allah. Mari sama-sama kita buat tanggapan paradigma untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wahaninya, wahayatinya, meramalkan dalam hidup, mencorakkan anak-anak kita dengan pendidikan yang terbukti setelah melahirkan generasi yang cukup terpuji akhlak, pembawakan dan juga ibadah mereka, akidah mereka. InsyaAllah kita akan berlaku lagi pada kita datang sifat-sifat Nabi ini untuk kita dalami hati dan amalkan. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.